Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Angkara Lembang, peniaga pukul pelanggan ditahan. Seorang peniaga Lembang ditahan polis selepas disyaki memukul pelanggan dengan bulu lembang malam kemarin. Lelaki berusia 41 tahun itu ditahan sepasukan polis dari cawangan D7 Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah jam 12.15 malam tadi di Jalan Kota di sini. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patit berkata penahanan peniaga terbabit dibuat selepas pihaknya menerima laporan polis daripada pesara tentera berusia 61 tahun yang juga pelanggan suspek mendakwa dipukul. Beliau berkata berdasarkan siasatan kejadian dipercayai berpunca apabila suspek marah dengan tindakan pengadu yang mencampak lemang dan merekam video mengatakan gerai terbabit menjual lemang tidak masak. Sebelum kejadian kira-kira jam 8 malam Jumat, pengadu dikatakan ke gerai menjual lemang terbabit karena mendakwa lemang yang dibelinya pada sebelah pagi tidak masak tetapi suspek tidak mau melihatnya. Susulan itu berlaku pertengkaran sebelum suspek dikatakan memukul pengadu dengan bulu katanya ketika dihubungi. Menurut beliau, akibat kejadian itu, pengadu yang cedera di telinga kiri dan tangan kanan terkena serpihan bulu lemang mendapat perawatan di Hospital Melaka. Selain tangkapan ke atas suspek, polis turut merampas bulu yang digunakan memukul mangsa. Peniaga dibebaskan dengan jaminan polis sejurus siasatan selesai dijalankan, katanya.